Karena tadi rambut saya kan udah bener tuh kalau waktu itu. Din. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan cerita, kisah, dan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kita tahu Rizky Bilar sekarang masih berada di Semarang. Rupanya ia melakukan pengobatan pada dirinya yang rupanya mengalami cedera. Ya, pasangan calon manten kita ini, yang mana Rizky Bilar tentunya sangat berbunga-bunga. Menjelang hari pernikahannya, rupanya Rizky Bilar rela berpisah dengan kekasihnya. Artinya, dia sekarang lagi menjalani pengobatan dan harus ada di Semarang, tak ditemani oleh si Dede Lesti. Din, di mana kita? Semarang kita akhirnya. Rizky Bilar menyempatkan ke Semarang untuk melakukan pengobatan dan terapi bagi ya ototnya yang lagi mengalami cedera. Tentu hal itu dalam rangka menunjang vitalitas penampilan dirinya, apalagi sebentar lagi dia akan memainkan bola dengan pujaan hatinya. Maaf ya guys ya. Ya, maksudnya ditemani Dedi Lesti entar pas main bola. Begitu, makanya ia langsung pergi ke ahli urat dan otot tentunya, guys. Hah? Semoga buat Bilar ya, bisa main bola lagi. Ya, terlihat Rizky Bilar lagi diurut, dipijet oleh ahlinya karena ia ingin segera bisa pulih seperti sedia kala. Tentunya si Dedi Lesti melihat hal ini juga tak tega, guys. Demi dirinya, demi ya bersamanya, demi kesehatannya, Rizky Bilar harus jauh-jauh pergi ke Semarang. Tentu hal ini dalam rangka juga mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua, yakni bagi umat Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera menuju halal. Ya, insyaallah tak sampai sebulan hari pergelaran yang kita tunggu, yakni pernikahan Lesti dan Bilar akan segera digelar. Tentu hal itu merupakan fase selanjutnya setelah beberapa waktu lalu mereka melakukan prosesi pertunangan. Semua sudah tak sabar menunggu dan menanti bagaimana hari bahagia bagi mereka berdua. Tentunya masih banyak prosesi yang akan dilalui oleh Lesti dan Bilar. Tetapi pada intinya semua adalah rangkaian acara untuk mereka berdua menuju halal, yakni semakin mematikan hati, memantapkan hati untuk menjalani biduk rumah tangga bersama. Tentu kita selalu mendukung hubungan couple kita ini untuk segera diakhiri di pelaminan. Tentu dengan berakhirnya hubungan mereka di pelaminan, semoga juga nantinya mereka akan menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah yang tentunya menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bagi kalian yang masih menunggu kabar-kabar berikutnya mengenai Lesti dan Bilar, jangan ragu dan sungkan untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah,
dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua, terutama mereka berdua yang akan segera menuju halal. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.